lontong tahu. Wah, ini Indonesian food. Ini apa? Nah, ini mie bakso nih. Nah, selamat pagi, kita breakfast dulu ya, kita sarapan. Nah, ini masih kita masih ada di hotel, kita sarapan dulu, habis sarapan kita jalan lagi, ikutin terus ya. Nah, thank you ya teman-teman sudah setia menonton video-video kita dari awal sampai akhir. Sebagai bentuk terima kasih kita untuk teman-teman, kita akan memberikan giveaway setiap bulannya. Caranya mudah banget. Cukup subs dan like follow IG kita, yaitu Kura Tegal. Jangan lupa sertain komen aja di setiap video kita ya teman-teman. Jangan lupa subs. Bye-bye. Nah, teman-teman, ini di tour kedua di Jogja pada hari kedua nih ya. Ini di belakang kita teman-teman boleh lihat. Tuh, kita ada 3 jeep. Nah, ini teman-teman boleh tebak ini mau kemana? Ikutin terus aja ya biar seru. Teman-teman nanti ikutin aja. Di belakang kita ada jeep-jeep besar ada 3. Kemana? Ikutin terus aja, oke? Okay? Oke. Okay. Apa terus sambung kan? Seneng banget. Tadi restorasi. Kalau di SNK 46. Oke nggak mas? Nggak usah. Semua ya Allah, dia tuh berdua.
ada. Yuk, namanya tadi apa? Ini kita ini berada di Dusun Petung, Kepuharjo, Cangkringan, yang kena dampak erupsi. Kita kurang lebihnya sama Merapi kurang lebihnya berjarak 7,5 km. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Nah, ini di belakang kita. Ini di sana namanya museum ini sisa harta. Nah, ini museum sisa hartaku ini menceritakan yang pas dulu sisa korban Merapi kena wedus gembel itu yang kena asap. Nah, di sini nih. Nah, teman-teman boleh lihat. Nah, kita nanti akan masuk ke sana. Oke. Kita langsung aja masuk ke sana. Oke, kita ikutin terus. Nah, ini di Dusun Petung. Nah, ini di belakang ini nih ada sisa-sisa bekas tulang belulang ini hewan-hewan ternak yang disimpan oleh warga di desa Petung ini yang terkena dulu letusan Gunung Merapi ya yang waktu itu. Jadi udus asapnya itu sampai bawah, asap panas itu sampai hewan-hewan itu sampai tinggal tulang aja. Bisa kebayang ya, panas banget. Yuk kita ngeliat-liat yuk sana. Nah, ini sisa sapi-sapi perah, sapi-sapi susu di sini ini terkenal juga. Jadi ada peternakan susu sapi di sini. Nah, ini tulang belulangnya. Yuk, kita masuk lagi yuk ke dalam yuk. Masih banyak lagi. Iya, benar. Nah. Ini foto-fotonya nih, guys. Belum. Ini dulu nih. Jadi waktu Gunung Merapi ini kronologisnya. Nah, ini teman-teman barangkali belum pernah kesini, kayaknya wajib banget ya. Ini wajib banget untuk kesini untuk mengetahui apa yang terjadi. Nah, ini sendok-sendok garpu. Ini kalkulator, teman-teman, sampai meleleh seperti ini. Mural di belakang. Oh, itu Gunung Merapi ya? Iya. Bencana bukan akhir dari segalanya. Foto-foto waktu kejadian erupsi 2010. Ya. Jadi ini relawan yang pada menjemput warga-warga yang masih tinggal di atas. Ada yang mau turun, ada yang enggak. Wisata Palia Sum Bunker. Oh, ini foto-foto bunker tempat safe, maksudnya untuk korban-korban Merapi itu barangkali erupsi dia sembunyi di dalam bunker. Nah, ini sebelum dan ini sesudahnya. Jadi ini sebelumnya bunkernya masih banyak pepohonan masih penuh. Nah, ini sebelah sininya ini pepohonan udah hangus semuanya ya. Tinggal tersisa bunkernya aja nih teman-teman. Ini bunkernya. Nah, ini sekarang bunkernya posisinya jadinya seperti ini nih teman-teman. Oke, masuk lagi. Ini. Merapi tak pernah mencari jalan. Wow. Ini rumahnya ini. Nah, ini rumah Bapak Srianto sebelum erupsi dan sebelum menjadi museum ini. Nah, ini dulu sebagai rumahnya dari Bapak Srianto ini. Nah, sekarang malah jadi museum gara-gara letusan dari Gunung Merapi. Ya. Oke. Okay. Nah, ini TV-TV-nya nih. Kita lihat-lihat semua ya guys. Kita nyampe sini nggak masuk, sayang. Jadi kita harus tahu. Jadi minimal kita tahu sejarah apa yang terjadi di Merapi tahun 2010 sini.
Seperti di kebudayaan di Jawa, ada wayang-wayang di rumah-rumah. Ini sisa hartaku. Di rumah ini masih berasa teman-teman, merasakan aura-aura yang sisa-sisa bekas dulu kena korban. Nah ini auranya masih berasa sampai sekarang. Rasa dingin teman-teman, rasa dingin teman-teman, rasa dingin teman-teman. Ini mobil kita besar. Nah ini terjadi banjir bandang ini dulu. Parah, banjir lava, lahar. Ini sepeda-sepeda nih teman-teman. Benar teman-teman, auranya masih berasa banget ini auranya. Aura. Bukan aura kasih ya teman-teman. Kita merasa ikut turut prihatin ya, walaupun kita lebih beruntung tidak mengalami atas penderitaan dari warga-warga yang di sini. Kita lebih beruntung karena kita bukan tinggal di lereng Gunung Merapi, kita setidaknya ikut merasakan ya teman-teman. Di museum ini sisa hartaku. Dan inilah kita, ini puncak Merapi di sini. Nah, kita di sini kurang lebihnya kita berjarak 7 kilo sampai 8 kilo. Oh, dari puncak Merapinya. Kita sekitar 7 kilo dari puncak Merapi lah. Iya, betul, di museum masih di area. Jadi untuk Merapi itu ada 4 kabupaten. Jasin. Sleman, Magelang, Selo, Klaten atau Boyolali ini. Jadi yang kita yang enggak termasuk Jawa Tengah cuma Sleman. Sleman kita ya? DIY. DIY. Iya betul. Okay. Tapi untuk jalur pendakian kita di sini cuma ada di Selos ini sama Klaten. Kalau untuk di area Cangkring ini sudah tertutup karena sudah dilalui jalur erupsi waktu 2006 dan 2010. Ini Gunung Merbabu kayaknya. Iya. Yang Merbabu. Iya yang betul. Ini, ya. Nah. Ini Merbabu di sininya. Jadi waktu pas kita pendakian ke Gunung Merbabu, ini kita ngelewatnya lewat Selo ini. Nah, ini Gunung Merbabu, yang ini Gunung Merapi. Jadi kita lanjut lagi perjalanan ini. Kita ikutin terus video, kita naik jeep lagi. Oke, ayo Mas, siap.